Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur? Pindah. Tiga, dua, satu. Pembangunan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara tahap 1 resmi dimulai dengan semangat harmony in unity. Masih ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara. Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56 persen itu hidup di Jawa. 56 persen dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa 56 persen dan yang kedua PDB ekonomi perputaran ekonomi kita 58 persen 5758 persen juga ada di Pulau Jawa dan lebih terutama lagi Jakarta sehingga beban Pulau Jawa beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki yang kedua kita perlu yang namanya pemerataan baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Oleh sebab itu sejak presiden pertama Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk pindah, memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama ingin memindahkan. Ibu kota dari Jakarta, kemudian sembilan tahun yang lalu, secara diam-diam saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh presiden pertama, kedua, dan selanjutnya. Dan akhirnya, setelah enam tahun studi, berkalkulasi dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan, dan akhirnya, terakhir, kita putuskan ibu kota kita yang baru, ibu kota negara, adalah Nusantara. Pembangunannya. bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai. 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN. Dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, pada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP. Dan saya senang setelah pemerintah memulainya dengan membangun Istana Presiden, kantor-kantor Menteri, dan yang lain-lainnya, sampai hari ini dan hitungan kita sampai Desember nanti, 2013 10 total 45 triliun akan memulai pekerjaannya di Ibu Kota Nusantara. Ada lima hotel. Saya Muhammad Syahreza. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.